Ini gue. Ya, ini gue. Itu dulu. Tapi sekarang gue sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi untuk berbelanja. Karena gue tahu kantong plastik bukanlah gaya hidup yang cocok dengan gaya gue. Dan gue tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk sekedar sampah. Gue pun tahu penanggulangan sampah itu mahal. Lebih baik digunakan untuk biaya pendidikan generasi selanjutnya. Apalagi dampak dari sampah plastik ini dapat mencemari air kita, tanah kita, dan udara yang kita hirup. Sampah plastik terbuat dari bahan kimia yang berbahaya dan sangatlah beracun. Bisa dibayangkan, jika bahan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh kita dari media air, tanah, dan udara, akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Sampah kantong plastik pun dapat merusak rantai makanan karena sampah datang dalam ukuran besar dan kecil. Pencemaran sampah plastik turut mempengaruhi organisme terkecil di dunia. Bukan hanya manusia saja yang mendapatkan dampak bahaya tersebut, tetapi hewan pun akan menerima dampaknya. Dan semakin banyak sampah plastik di Indonesia, akan berdampak besar bagi pariwisatanya. Sebagai generasi yang kece, kita ciptakan lingkungan yang keren, lingkungan yang sehat bagi generasi kece selanjutnya. Wah, keren tanpa kantong plastik. Kece.